pada saat yang lalu ini kan akan di apa coba dikerjasamakan oleh pihak ketiga, tapi mungkin kan tidak ada progres. Kami menunggu sampai tahun ini karena sebenarnya pada beberapa waktu yang lalu Bapak Menteri PUPR juga sudah apa memberikan green light untuk membantu menjadi hutan kota. Nah, ini kita nanti tinggal akhir ini apakah mau dilanjutkan dengan pihak ketiga pembahasannya ataukah tidak, sehingga nanti kita bisa disuit untuk dijadikan hutan kota dengan bantuan dari Kementerian PUPR. Tapi yang jelas kelihatannya ada pihak CSR yang lain yang mau membenahi modernnya. Tapi kapan kita belum tahu. Itu dilirik oleh kementerian juga Pak tadi Pak? Kalau kementerian saya belum tahu, tapi dari pihak swasta malah justru sudah pernah ketemu sekarang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.